Assalamualaikum. So hari ni Kak Konah nak ajar apa tau? Nak ajar macam mana nak pakai satu set botanical. Okay, so satu set botanical ni selalunya kita akan bagi pada orang yang kulitnya memang dah sihat. Sebab selalu kalau aku Kak Konah, kalau orang yang pernah pakai produk lokal ke atau produk berbahaya lah, terutamanya kita akan bagi item-item untuk healing. So jika memang kulitnya dah sihat betul, jadi baru kita akan suggest kalau dia nak pakai satu set botanical. Tapi tak apa, kita ajar juga step botanical ni untuk siapa-siapa sajalah. Okay, so jadi yang pertama sekali mengenai kita punya sediakan apa? Sediakan satu mangkuk cawan, satu mangkuk air. Okay, lepas tu kita ada cleanser. Okay, lepas tu kita ada botanicals. Botanicals pula, kita ada toner atau freshen. Freshener. Freshen, apa nama dia? Freshen. Okay, lepas tu kita ada mask. Mask eh? Okay, lepas tu kita ada hydrate. Empat dah, empat item dia semua sekali. Okay, so macam kita punya, kita kan ada tisu kan, dapat tisu medical kan. So kita panggil ni tisu, tisu magic. So tisu magic ni dia sangat besar actually. So kalau untuk Kak Konah lah, Kak Konah suka belah dua. So bila belah dua, jimat sikit lah macam tu. So ini half of it, then rendamkan dalam air. Okay, so pertama sekali, macam dalam kelas skincare kelas kita, kita akan minta mereka yang ada makeup apa semua remove dulu makeup. Okay, so cara remove makeup dia, ambil yang tadi dah rendam tu kan, perah sampai habis air dia, then lumur lah sapuan ke bawah. Okay. Bila dia buat sapuan ke bawah ni, cuba tengok tisu korang. Itu yang bestnya tisu Mary Kay ni, sebab dia menangkap segala kotoran dekat atas muka. Apa-apa sajalah, cak udara kita nampak kosong kan macam tu kan. Tapi sebenarnya dekat atas foundation kita tadi tu, dia dah melekat macam-macam dah. So tisu ni kita removekan ke bawah. Okay, masukkan balik dalam air ni. Okay, and then kita ambil cleanser ni. Okay, kita ambil sikit saja. Nampak? See? Sebab tu kita punya pencuci ni tahan 6 ke 8 bulan. Ada orang tahan sampai setahun. Kadang-kadang dia sampai setahun tu ke 2 tahun ke setahun lebih ke, kenapa agaknya? Tak cuci muka ke? Tapi sebenarnya nak tahu, kalau macam pakai banyak sangat pun, lebih daripada apa yang kita suggest pun, dia punya efek tu still sama. Jadi jangan membazir. Okay? So kita pakai jari kecantikan, kita akan buat 7 step. 7 step tu bermaksud daripada dagu naik ke atas, daripada pipi naik ke atas, dahi daripada tengah ke tepi, batang hidung, celah hidung, keliling mata, keliling bibir, dan keliling mata. Okay. So tengok dulu 7 step. First daripada dagu. 1, 2, 3, 4. Kenapa kita pakai jari kecantikan? Sebab jari kecantikan ni kan dia lembut. Jadi dia sesuai lah dengan kekuatan muka kita yang lembut ni juga. Okay, so tak payah kuat-kuat sangat. Muka ni kan paling lembut di antara semua anggota badan kan. Jadi pakai jari yang yang tak kuat sangat. Okay, so tadi baru dagu. Kalau macam rasa kering, cecah air lagi. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, dahi 1, 2, 3, 4. Batang hidung 1, 2, 3, 4. Celah hidung 1, 2, 3, 4. Okay, celah bibir. Celah bibir kali lebih 1, 2, 3, 4. Mata 1, 2, 3, 4. Okay, so kita ada 7 step kan. Apa perasaan bila pakai? Segar kan? Okay, itulah sebenarnya yang kita nak. Okay, so dia 7 step, tapi kita kena buat 3 round. Tadi dah 1 round, so kita buat second round. Laju sikit, okay? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
tiket. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Okey, apa perasaannya? Segar kan? Okey. Jadi selalu kalau bilas macam mana? Selalu kan kita ambil air bilas macam tu kan? Okey, tadi tu kan kita buat tolak masuk turun. Tolak masuk turun kan? Kita buat cucian muka tau. Tapi semasa sekarang ni Mary Kay kan ada buat cucian muka dengan berus dia sekali. Kejap eh. Kita tengok berus. Okey. Ibrus. Nampak tak? Skin vinaigrette kita panggil. Okey, bila kita cuci muka, kita punya yang pori tu kan, dia akan kita cuci kat sini. Tapi kalau kita ada brush ni, brush ni atau balik, sorry, brush ni, dia akan masuk lebih dalam untuk korek keluar. Macam tu. Itu yang buatkan dia lagi bersih. Kalau orang yang berjerawat ke apa, pakai lagi bersih lah dia punya wajah tu, cepat sikit lah jerawat tu kecil. Okey, so bila kita bilas, kotoran tu dia melekat dekat atas muka. Dia kering macam tu kan. Tak, sebab tu Mary Kay kita nak pentingnya pakai facial cloth. Sebab apa? Untuk menanggalkan, untuk bilas. Bila bilas tu terus tak ada kotoran yang dekat atas muka tu, yang kata kita cuci tu kan. Best tau pakai tissue ni. Rasa tak tisu kita tak, tisu pula, cuci muka kita tak berbuih. Itulah sebenarnya yang paling bagus untuk kulit muka kita. Jadi dia tak tarik kita punya supplement sangat, dan tak tarik minyak kita terlampau berlebihan. Jadi muka kita tak akan kering sangat. Dia akan moist je. Itu yang kita nak, segar, sihat. Okay, kalau yang melibatkan muka, jangan terlampau kuat. Okay, okey. So lepas cuci muka, kita second step adalah fashion. Tapi kita ada yang special je, adalah kita ada mask. Okey, mask kita ni dia ada dua function. Dua function pula, tiga function. Satu untuk menarik kotoran dari dalam pori, second untuk menanggalkan kulit mati, dan yang ketiga untuk menganjurkan lagi pipi kita. Okey, so ni letak dekat sini. Oi. Okay. So pakai dia, kita kena tolak dari bawah ke atas. Tolak. Pakai tebal-tebal tau. Lagi tebal lagi bagus. Jangan kena bibir dan jangan kena mata. Jauhkan daripada mata sejauh satu jari. Tolak daripada bawah ke atas. Tolak, tolak. Okey, tadi kurang sangat. Jadi kita pulang pada yours. Kita banyak sangat pula ambil. Tak apalah. Okay, kat corner ada sikit tips. Bila pakai mask ni, yang mana yang ada parut kan,
Kan lebih sikit kat situ. Tebal sikit. Ataupun yang ada blackhead. Kat Kona memang banyak blackhead dekat air hidung ni. Okay, yang macam ini ni bilas je lah pakai pakai tisu kita pun boleh lah tadi. Muka kita juga, badan kita juga. So pakai ni selama 15 minit. Jadi 10 ke 15 minit. Jangan buat tidur eh. Kalau buat tidur itu mask lain. Ini mask negatif just untuk menarik apa-apa kotoran yang melekat dalam pori. Macam tadi kita cuci muka, dia macam sampai tahap tu je kan. So bila mask dia akan tarik apa yang tersumbat dalam pori tu. Tu yang best. Okay. So tunggu 15 minit. Macam kat Kona ni, kat Kona tak tunggu 15 minit lah sebab ni just demo untuk korang. Okay. So okay, lagi pun dia tak kering lagi. 15 minit. Okay. So bila dah 15 minit, ambil air. Air yang kat dalam mangkuk yang sama juga. Dek kat muka ni. Bagi dia basah. Okay. Dah basah. Tu buat belatan. Yang mana ada whitehead, blackhead tu seronok lah. Sini ha. Balik ada bagi blackhead. Bila buat bulatan tu, bulatan buat bolak ke atas macam tu. Habis tu kena kena. Okay, mask ni pakai dia bukan setiap hari tau. Yos akan pakai seminggu dua kali sahaja, okay. Jangan pakai banyak kali. Sebab itu, ini hanya mask. Maksudnya dia menanggalkan kulit mati. Okay. Bila dah puas scrub tu, scrub tu jangan kuat-kuat sangat. Itu pesanan khidmat masyarakat kat Kona. Nanti kan anu kuat-kuat sangat, merah pula muka semua apa. Kita nak dia nampak lagi cerah, dia nampak lagi merah pula. Merah tu bukan apa sebab dia kuat sangat tekan. Kuat sangat memberus tu, memberus, menyental. Okey, jadi bila kita nak bilas pula, kita ambil facial plus kita tadi, ambil dengan air tadi tu kan. Peras sampai habis, tolak je. Tengok ada apa-apa tak melekat kat situ. Kat Kona tak ada masalah lah, alhamdulillah. Cuma ada parut-parut sikit lah kat Kona nak dia pudar. Ya, kalau siapa-siapa yang ada bila time cuci tu ada apa-apa kotoran yang melekat hitam-hitam tu apa tu, PM kat Kona lah. Agaknya apa tu eh, ambil gambar sekali tunjuk kat Kona. Apa ni kat Kona yang dekat melekat-melekat ni semua? Nanti kat Kona cerita. Sekarang kat Kona just nak tunjuk cara pakai je. Consultation kita PM tepi. Ataupun untuk siapa-siapa yang memang anak kat Kona, beli dengan anak-anak kat Kona, PM tepi diorang. Video ni sebenarnya untuk grup kat Kona lah. Dan untuk anak-anak kat Kona. Tadi yang blackhead tadi kan? Lega rasanya. Tekan je keluar semua. Seronok. Tak payah nak tengah apa-apa sangat. Lag je. Muka dah macam-macam bila tarik-tarik benda ni. Okay, control.
Itulah rahsia Tuhan muka kat Kona. Pakai mask, pakai serum, pakai Mary Kay. Of course, itulah yang paling utamanya. Ada orang tanya kat Kona, kalau kat bawah mata tu ada macam kutil-kutil tu kan? Eh, awak tahu tak sebenarnya kat Kona ni, bawah mata ni ada banyak gila kutil tau, besar. Lepas tu, bila pakai mask, pakai serum, pakailah ikut yang cikgu kat Kona ajar, dia jadi kering. Dia kat Kona cabut je. Tapi berdarah sikit lah sebab kita cabut kan dia dari akar kan. Tapi dia dah kering, takkan nak biar kat situ, tarik. Tujuh berdarah, itu adalah parut sikit. Apalah, nanti parut tu hilang lah, pakai manikir kan. Sorry deh, nampak rambut deh. Segarnya. Seronok, terima kasih Medicare. So, bila dah pakai mask ni sebenarnya, dia membuka liang pori. Kadang ada orang kan masalah liang pori tu buka kan. Dia sebab apa tau, sebab dia tak pakai fashion on ya. Kan? Sebab tu lah korang tengok lah kan kat Kona bilas-bilas muka ni. Okay, dah siap pakai mask, kita pakai fresher. Okay, so lepas ni kita lepas. Okay, fresher. Fresher letak dekat boleh disatukan celah ni kan, macam tu kan. Okay, spray. Kalau yang beli starter kit tu, ni kit kapas ni tak disediakan ni lah, kena belilah. Okay, ni amboi segarnya. Seronok, seronok gila. Fuh, kenapa tak dab? Sebab kita punya ni fashion, bukan toner. Toner, orang actually orang suka panggil toner, tapi sebenarnya dia fashion. Toner ni dia ada lebih sikit lah. So sebab tu ada orang suka dab. Tapi kalau kita punya tak payah dab, kita sapu je lah ke atas. So mendapatkan kembali kita punya yang pori yang terbuka tadi kan. Kita main mask kan tadi. Wah, segar gila. Okay, so lepas tu apa? Okay, last kali baru kita pakai hydrate. Hydrate ni pakai sikit saja you alls. Nampak tak? Bagi dia mengalir. Ha, gitu. Lepas tu letak kat itu tempat. Dah, letak kat itu tempat. So, kita pakaikan dia muka kita, tolakkan ke atas. Ha, gitu. Kamu tolak ke atas sebab kita ini adalah makanan untuk kulit. Jadi kita tolak ke atas bagi dia masuk dalam pori. Tak apa, kalau you all datang skincare kelas I all datang anak-anak I all, mereka akan ajar kenapa. Kenapa kau tolak ke tepi, ke kanan, ke atas, ke bawah, apa semua. Semua dia cakap kenapa. Okay. So macam kat Kona, aku nak suka bagi extra tips. Bila dah pakai, masa pakai moisturizer tu kan dah tolak ke atas kan. Macam gitu kan. So tepuk up sikit muka macam tu, selawat. Ha, kalau barang produk bagus, produk bagus. Tapi kalau yang di atas sana ya, iaitu Allah SWT tak izinkan, dia tak akan ke mana. Jadi kita selawat. Ya Allah, tuanku, baca doa sikit. Ya Allah, tuanku, sihatkanlah aku dengan kekau. Sihatkanlah aku dengan kekau. Sihatkanlah tuanku. Sihatkanlah tuanku. Korang doa lah apa yang korang nak doa. Tak nak ikut doa kat korang boleh, nak ikut doa sini boleh. Kadang ada orang doa, ya Allah, tuanku, jadikanlah kulit muka ku cantik seperti Nora Danish. Ha, pun boleh. Okay, so
bila dah habis pakai ni. So, best gila. So, seterusnya selepas pakai skincare, jangan lupa pakai foundation, okay? Bila pakai foundation tu, at least muka kita dilindungi. Macam kita dah mandi-mandi, kita mesti pakai baju, betul? Kenapa kita pakai baju? Mungkin satu sebab malu, second sebab apa? Kalau misalnya kita jalan-jalan tu, lecak. Lecak tu melekat kat mana you all? Baju ke? Kulit ke? Baju kan? Macam tu dengan muka kita. Kita keluar, kalau kita pakai foundation, bila kita keluar, jadi kotoran tu melekat kat mana? Kat bajunya apa? Foundation. Itu dia. Okay, extra tips. Bye! Assalamualaikum!